Sebelum ni dia tak nampak lah itu. Mulai bulan depan ni bil ni akan tulis. Okey, kalau kata dia pakai 300 kilowatt jam, berapa subsidi dia tertulis di situ. Jadi pokoknya sekarang ni alhamdulillah rakyat kita perlu bersyukur lah. Elektrik ni hanya di dibayar mengikut keperluan saja, malahan ada subsidi pula oleh kerajaan.